Hmm. tak ada tambahan sedikit gula pun ya teman-teman rasanya sudah manis top markotop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke vlognya Suki Arto DK pola makan sehat kisi sih Bang sesuai dengan bentuk aslinya yang selaras dengan alam. Ada yang tahu selaras dengan alam? Terus juga sesuai dengan sesuai dengan bentuk aslinya. Sesuai dengan bentuk aslinya, teman-teman ya. Umpama seperti gini apel ya dimakan sesuai dengan bentuk apelnya. Jangan yang memakai rasa apel atau jangan yang memakai perasa-rasa perasa misalnya kayak minuman seperti itu dan dan pokoknya sesuai dengan bentuk aslinya pisang dimakan pisang apel dimakan apel dan semuanya dimakan sesuai dengan bentuk aslinya tidak ada tambahan bahan tambahan suatu makanan nah kali ini aku ada di gubuk kembali ya teman-teman mudah-mudahan gak bosan untuk menonton videoku yang belum subscribe monggo silahkan di subscribe ya Salam seduluran buat kalian semua. Semoga kalian semua dilimpahkan rezeki dan selalu diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini aku lagi bawa menu ya. Langsung saja aku buka ya. Kalian temani aku ya makan semua ya. Monggo silakan temani aku soalnya aku lagi sendirian ini makan di gubuk, di gubuk Pak Lasir, di gubuk tetangga. Ini bukan di gubuk aku. Biasanya dari kemarin aku selalu digubuk-gubuk aku tapi mulai sekarang teman-teman mungkin asing dengan gubuk-gubuk yang baru soalnya aku mau keliling dari gubuk ke gubuk dari gubuk ke gubuk tetangga ke ke pokoknya oke langsung saja aku buka bekalku ya ya ini bekalku ada untuk minumannya langsung saja ya aku kasih ketahui ke teman-teman semua ini ada jus ganas ya jus ganas kalian ada yang tahu jus ganas jus ganas itu perpadu perpaduan antara jus buah naga dan nanas jadi disingkat ganas terus ini juga ada ini ini apa ini ini bukan makanan jelasnya ini ini wadah ya tadi lupa gak bawa gak bawa minum air putih sama buat cuci tangan dan ini bekalku tara ya, kayak begini hmm, apa ini hmm, sesuai dengan judul di thumbnail aku ya ada pentol tahu bikinan sendiri bikinan Sugi Arto DK hmm, kayak begini pentol tahu bikinan dari Sugi Arto DK ini memakai apa ayam eh bukan ayam ini memakai ikan laut ya ya untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana proses pembuatannya teman-teman bisa baca di kolom deskripsi ya itu sudah aku jelaskan bagaimana proses pembuatannya dan tadi juga bikin caos kayak begini caos buatan sendiri ya tanpa bahan pengawet ya tanpa bahan pengawet Insyaallah ya mudah-mudahan menyehatkan gak ada bahan tambahan sejenis apapun gak ada ya langsung saja hmm, aku makan Bismillahirrahmanirrahim Gini cara makanku. Hmm. Oh itu tenan. Untuk sekali lagi ya, untuk teman-teman semua bagaimana proses pembuatannya dari saus ini tadi. So, untuk pakai pengentalnya, aku bikin sama tepung, bukan tepung, tapi pakai singkong yang langsung aku parut sendiri, kayak begini. Hmm. Hmm. Mantap. Gantian tangan, soalnya tadi salah, yang bener kayak gini, yang tahunya di aku taruh tangan kanan.

Pentol tahu ala Sugi DK. Deka. Hmm. Kayak caos beneran. Tadi aku kasih jeruk apa? Satu jeruk ya. Bikinnya itu cara buatnya tadi aku kasih jeruk biar ada ada sedikit manis-manis begitu. Hmm. Lumayan kan? Tidak usah beli di toko. Hmm. habis dua tambah lagi jadi tiga maknyus gerwak endang hmm. sore hari pukul 5 meskipun sendirian enjoy asik aja makan menikmati pentol buatan sendiri baru tiga ini kok sudah itu ya sudah war keteng kayak orang kelaparan ya teman-teman hmm. mantap Ini jusnya apa habis segini Enggak mungkin habis ya teman-teman. Ah. Jus naga campur nanas Aku namakan jus ganas Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah seger hmm. Mengental ya Aku kocok sebentar hmm. 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 Korat karet tak ada tambahan sedikit gula pun ya teman-teman rasanya sudah manis top marco top sugar bowl. meski jus ini ya tidak memakai gula tidak ada tambahan gula apapun ya kalau perpaduan antara buah nanas sama buah naga itu pas ya airnya juga pas rasanya sudah endul seger hmm. Oh ya, tadi lupa bahwa mangkok plastik ini kecil sebenarnya buat wadah ini ya buat dicolek. Hmm, tapi karena kesusunan karena tergesa-gesa aku langsung ngecokot ini langsung. hmm, mantap jusnya. Hmm. Habis nih kalau tidak di lewat-lewat. Mau nambah lagi, ya? Tinggal satu nanti, kok habis minum ini, kok kurang, apa? Kok pengen lagi, ya? Hmm, tambah lagi, ya? Tambah lagi, ya? Ini lagi, kaliran, bosnya coba nih, kaliran, <laughs> bismillahirrahmanirrahim, kembali, Bismillah Hmm, kenapa, kok enggak? kok warnanya kok putih tahunya kan tadi cuma aku kukus nggak ada istilah menggoreng dalam diet sugar Dika. tidak ada istilah menggoreng jadi ya ini tadinya apa tahunya aku lubangin ya bentuk kotak terus aku masukin antara filet ikan sama bumbu-bumbu pokoknya teman-teman yang pengen tahu yang pengen yang penasaran bisa langsung saja buka kolom deskripsi bagaimana pembuatan tahu pentol tahu ala Sugiarto Dika. Hai hmm. sensasinya luar biasa hmm. oh ya ini juga tidak memakai micin tidak memakai bumbu kaldu merek apapun cuman pakai bawang putih merica terus sama itu apa bawang putih, merica, sama garam. Garamnya sedikit, garamnya perlu dibatasi. Soalnya kita kalau kelebihan garam juga kurang bagus bagi tubuh kita. Apalagi kalau kelebihan gula, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, suatu saat nanti, pokoknya kurang baik bagi tubuh kita. Hmm. Semuanya harus sedang-sedang saja. Terus dawarek, terus dalu, apa mulai? Oke teman-teman semua ya terima kasih sudah nonton dari tadi ya dari cara pembikian pembi cara pembuatan pentol tahu juga jus ganas ini ya sudah aku makan kalian semua sudah menemani aku makan di gubuk terima kasih semua ya salam seduluran yang baru bergabung terima kasih jangan lupa di subscribe ya di komen ya biar channelku bisa berkembang dan aku bikin sem semangat bikin video dan bikin bikin terus pokoknya kalian jangan bosan dan akhir kata Salam sehat buat kalian semua. Jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kalian semua. Oh ya, teman-teman, sebentar. Renor. <laughs> eh, ini ada temanku, teman-teman ya. Ma. Ini ada temanku. Eh, Nur, sini, Nur. Nur. Woi. Eh, api Nur belum. Oh ya teman-teman, ini ada temanku tapi masih apa ya masih demam kamera dia belum berani. Br Suatu saat mungkin dia juga bakal berani ke kamera. Soalnya tamangnya cukup lumayan sebenarnya tapi dia kurang pede gitu. Lu sama anjing sini.